Pemerintah Provinsi Kaltim akan menghidupkan investasi di Kepmaloy Kutai Timur dan kawasan industri Buluminung di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain itu, juga akan menghidupkan kawasan industri Kariangau di Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan Pemprov Kaltim karena kawasan industri tersebut terkoneksi dengan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekdaprov, Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan bukan hanya energi terbarukan saja, beberapa sektor untuk meningkatkan ekonomi juga kini mulai perlahan dilakukan percepatan. Pengembangan rumah-rumah produksi dan memberi pelatihan untuk para produsen juga akan menjadi program ke depan. Seperti, adanya potensi bahan baku lokal, tetap ada kesulitan peralatan maupun modal untuk jadi bahan baku hilir. Tidak hanya menyiapkan hulu, tetapi siapa yang membuat produk dan bagaimana supaya mempunyai nilai tambah. Produk tersebut diolah dan punya nilai jual dan nilai tambah. Otomatis jika ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sehingga, tak berpikir di hal-hal yang sifatnya tidak terbarukan. Menurutnya, produk apapun yang diolah dari bahan baku lokal akan diminati pasar jika memang memiliki nilai jual lebih. Jika memungkinkan, produk akan semakin punya nilai lebih jika memenuhi standar. Kalau memenuhi standar itu ya kenapa tidak? Yang penting pasarnya itu ada. Mau di pasar lokal, nasional, yang penting pasokan bahan baku, produksi, dan pasar. Itu lagi kami coba. Tandasnya, bertransformasi memang perlu waktu. Harus dimulai dari yang kecil, tapi harus bisa running, imbuh Sri Wahyuni.